Hello, welcome back with me and this Kijang again, and we are the Earth. Guys, jadi berhubung kemarin tahun baru dititipin mobilnya dan udah mulai berdebu lagi, dan mesin kemarin habis di setup power steering dan AC kotor banget. Jadi gua mau spesial banget karena ini salah satu build favorite gua. Jadi gua mau cleaning sendiri. Pertama gua mau detailing apa? Gua mau detailing mesin dulu, guys. Oke, jadi bisa dilihat masih agak sedikit banyak bekas oli ya di mesinnya. Ini yang mau gue rapihin. Ini selang-selang soalnya udah baru semua nih, sampai selang wiper, box wipernya. Jadi sayang banget kalau kotor. Maka dari itu gue udah siapin nih air sabun. Kita semprotin aja langsung. Kita semprotin ke sini-sininya. Terus yang gini-gini kita mau bersihin. Ini pakai kuas gini, guys. Nah, langsung keluarkan tuh daki-dakinya. Oke, jadi kalau udah kayak gini, tinggal kita gosok lap, langsung bersih gitu. Jadi pokoknya prosesnya gitu. Kita semprot-semprot aja dulu semua. Ini kita basahin juga. Jadi nanti ini sisi kuas buat sela-sela aja. Pokoknya yang sempit-sempit nanti gua kuas. Kalian bisa lihat juga nih, AC udah bagus banget, udah bersih. Nah, jadi yang gini aja nih. Yang gini-gini gua mau bersihin dulu biar. Soalnya ini baru ya, jadi sayang banget. Nah, jadi kita gosok dulu, kita gosok. Wala, langsung bersih banget. Ini, sela-sela sini kita gosokin juga. Sela-sela ini juga nih. Ya. Oke, ini. Ini juga nih yang baru, kita mau gosok dulu, masih ada barcode-nya malah, jadi sayang banget kalau kotor. Udah, terus kita semprotin semua, sela-sela kita semprot, yang gini-gini kita semprot juga nih. Entah kenapa ini mampet ya? Ah, menyebalkan. Oke, sudah. Terus bisa dilihat nih, daki-dakinya langsung keluar semua. Jadi nggak repot ya sebenarnya, guys, kalau mau detailing. Cukup pakai air sabunnya ya, sebenarnya udah bagus. Kayak gini nih. Oke, udah semua. Kita gosokin dulu. Terus gue mau coba semprot dulu pakai pressure washer. Kita langsung semprot aja samping-samping ya, mesin jangan. Ini sela-sela lagi ini juga disemprotin biar bersih. Terus dalaman sini. Pokoknya harus bersih semua. Oke. Berhubung udah basah, kita kasih sabun lagi dikit. Nah, bisa dilihat ya. Itu nanti pokoknya semua kotoran harus keluar. Kalau mesin jangan langsung disemprot ya, guys. Kalau mau disemprot pakai air yang pelan atau jangan pakai pressure washer. Ini karena gue sela-sela tadi gue langsung hajar aja bor, jadi bersih banget. Oke, udah. Terus yang tadi belum dapet, kita ulang kayak gini nih. Yang rada-rada keras kita gosokin lagi. Oke, dan kita semprot lagi, guys. Thank you.
kolong-kolong yang kelihatan juga sekalian gue pengen semprot. Nah, gini-gini juga penting nih guys. Kita semprotin lagi. Nah, gini-gini jadi bersih semua. Karena catnya masih baru, jadi ya bagus sih, nggak perlu pakai obat-obat gimana, udah mantap. Oke, terus yang sela-sela, terusin pakai sela, pakai kuas. Nah, bagian itu tuh. Ini lapnya udah jelek, langsung buang aja. Kalau kotor, langsung ganti lagi. Nah, gini-gini. Ini kan cuma bekas-bekas kena cepuratan oli ya. Pas lagi pompa power steering. Ini masih bisa gampang banget hilang. Oke, tinggal disemprot lagi. Oke guys, oke udah bersih semua, tinggal nanti dilap terakhir ya. Oke, mesin udah beres, terus sekarang gue mau siram bodinya. Kalau bodi jangan pakai yang kencang, pakai ini. Kita tutup dulu. Nih, tadi yang kurang-kurang. Berhubung udah dekat body, jadi gue pakein ini. Biar awet deh, catnya nggak ngelotok. Oke, kita dulu kap mesinnya. Ini saking putihnya sih, ada debu aja nggak kelihatan. Oke, ini lepas. Ada debu aja nggak kelihatan. Jadi bersih banget. Ini sebenarnya banyak debu ya guys, kalau kalian lihat. Oke, gila. Ini belum di coating tapi udah licin banget. Karena clearnya kita nggak pakai yang abal-abal. Bisa dilihat ya itu banyak debu, tapi mobilnya masih putih banget. Gila, gue senang banget sih nih sama hasil catnya. Oke. Oke guys, berhubung ini mobil sebenarnya bersih, jadi nggak butuh pakai sabun ya, karena kalau keseringan pakai sabun juga nggak bagus. Jadi gue pakai lap khusus kayak gini, jadi nggak pakai kanebo, jadi nggak bikin baret, dan langsung aja kita lap. Ini kita jatah-jatahin dulu airnya, langsung kering guys, enak banget. Ini kijang paling detail yang pernah gue lihat sih. Ini gila banget. Keren banget pokoknya. Dan sedikit update, udah nambahin variasi lagi kemarin. Pertama ada antena
radio gitu buat break-break alias radio radio buat ngobrol gitu. Terus di belakang aja juga dapat nos brake lamp yang ada 2 biji gitu, dia pakai tiang gitu. Ada 2 biji nih. Ini sama ini bisa dilihat. Keren banget, pokoknya ini detail banget mobilnya. Dan semua ini baru barangnya. Banyaknya nos. Dan yang paling jarang tuh lampu fog lamp Via yang di depan tuh yang udah kita bikinin cover ya. Fog lamp. Ini rare banget dan kita udah bikinin custom si covernya. Ini sesuai sama si Spectrum listnya si Kijang. Jadi ini semua satu apa ya, satu warna semua mobilnya. Jadi nggak kebanyakan warna. Dan stiker-stiker original Kijangnya juga udah dibeliin semua. Udah dipasangin beberapa kayak itu tuh Ultra Body. Itu udah dipasang juga. Jadi ini mobil udah siap tempur guys. Pokoknya gila lah. Gilap banget guys. Ini lampu depan baru semua. Grill baru. Bumper depan baru. Ini cat aslinya ya. Jadi kita nggak cat. Oke gokil deh. Ini mobil project terniat 2020 kemarin. Dan hasilnya benar-benar capeknya tuh kebayar gitu guys. Jadi ini keren banget sih mobilnya. Oke pokoknya gue skip dulu sampai udah jadi, sekalian gue review terakhir sebelum mobil jalannya. See ya guys. Oke guys, jadi udah beres nih. Gua buat sementara dulu biar dibawa enak. Nanti mobilnya mau ketukar audio dulu. Jadi ini biar dilihatnya enak dulu. Nanti bakal di detailing. Intinya prosesnya gitu, cuman gua bentar banget hari ini karena pada nggak masuk juga anak-anak detailingnya. Jadi gua turun tangan. Jadi ini spesial, Kijangnya dicuci sama Abdel. Gitu guys, jadi ini udah bersih semua mesinnya, udah nggak ada bekas oli dulu yang penting. Body juga udah gue bersihin, nggak ada debu, tinggal kita semprot-semprot angin dikit sama dalam-dalamnya, terus beres deh. Intinya kayak gini, update-nya pokoknya nambah lampu belakang itu, terus lampu depan PAA-nya udah kepasang, terus antena baru, stiker-stiker udah kepasang semua, jok juga udah kepasang semua, detail-detailnya. Ini ada tulisan Recaro-nya nih, barangkali ada yang belum update. Ini kilap banget, terus joknya juga udah kepasang, terus fog lamp udah nyala semua. Jadi pokoknya mobil ini siap jalan, tinggal dipasang audio. Head unit sekarang masih jelek banget, headnya entah apa itu. Oh ya, ini kunci laci, kunci semua baru, kunci laci itu baru. Jadi head unit nanti ganti baru semua dan mobilnya selesai. Jadi akhirnya satu beres, mau dipakai, dan si omnya langsung nih bawa mobil baru lagi. Nanti apa, pokoknya ada project baru lagi buat kalian, tungguin aja. Yang pasti keren banget dan mobilnya coupe lagi. Jadi mungkin itu dari topik begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe sampai 50k dulu sementara ini. Tolong banget dikit lagi nih guys, biar gue punya alasan buat mau modif Civic gue lagi. Jadi thank you for watching, gue sampai banget and be the best on earth. See you guys, dadah.